Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 5 Mei 2021, Kampung Literasi Taman Baca Anisa bekerjasama dengan Pertamina RU 5 Balikpapan dan beberapa pihak terkait telah meluncurkan sebuah buku yang berjudul Kisahku dan Buku. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tersebut yang bertemakan Perbaiki dan Berdayakan Pendidikan Melalui Peningkatan Minat Baca untuk Generasi COVID-19. Ibu Rulita Aminuddin, sebagai pemilik Yayasan Taman Baca Anisa, mengajak seluruh anggota masyarakat Balikpapan dan sekitarnya untuk gemar membaca. Karena, menurut beliau, salah satu proses pembelajaran yang paling efektif adalah melalui membaca. Berada di Taman Baca Anisa, khususnya Kampung Literasi Baca di daerah Pasar Baru ya. Di sebelah saya ada Ibu Rulita Aminuddin dan di sebelah saya ada Ibu Fitri ya. Kebetulan hari ini adalah launching buku dari Ibu Rulita Aminuddin ya. Kisahku dan buku. Oke. Ibu Rulita Aminuddin atau biasa dipanggil dengan Ruli. Ibu Ruli ya. Ibu Ruli, apa yang membuat Ibu Ruli menciptakan atau membuat kisah dari sebuah buku dengan judul Kisahku dan Buku? Ya. Singkatnya ini kayak rekam jejak ya. Ya, jadi menyampaikan bagaimana perjalanan selama ini dengan literasi, tapi di sini juga ada kisah kehidupan. Artinya ingin membuat sesuatu yang bisa menjadi pesan pemerintah, khususnya ya tentang perbukuan karena kita si tentang buku ya, bagaimana kita bisa menginspirasi untuk selalu membaca. Dan kebetulan di samping saya ada Ibu Fitri ya. Ibu Fitri adalah seorang penerbit ya, dan kali ini beliau menerbitkan buku yang ditulis oleh Ibu Rulita Aminuddin. Kepada Ibu Fitri, nama lengkapnya siapa ini? Oh, Fitri Andriani. Tapi kalau di pertunjukan saya biasanya Fitri ya, dia saya tinggal dengan Ibu Fitri ya. Ibu Fitri, apa yang menginspirasi Ibu untuk menerbitkan buku ini? Ya, mungkin kita sejalan ya, pikirannya. Saya pengen jadi penerbitan yang membantu penulis-penulis Balikpapan untuk menghasilkan karya yang setidaknya berkualitas lah, gitu, layak untuk dibaca, tidak hanya sekedar, oh ya saya punya naskah, kemudian diterbitkan. Ya. Jadi ini tuh sudah melalui proses penulisan yang baik, terus penyimpinannya juga ada. Jadi insya Allah enak dibaca gitu. Dan penuh dengan pesan. Saya sendiri ketika mentingnya itu merasa, wah ternyata yang saya kenal sosok beliau selama itu lebih kenal lagi setelah membaca bukunya. Dan kali ini yang namanya Ibu Rulita Aminuddin di Kampung Literasi Baca ini juga didampingi oleh Pertamina RU 5 Balikpapan ya, untuk kegiatan hari ini nanti, dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Wali Kota yaitu Bapak Haji Rizal Effendi ya, dan beliau juga telah menandatangani buku dari Ibu Rulita Aminuddin. Jadi kepada Anda yang berada di Balikpapan dan sekitarnya, apabila Anda ingin membaca buku tentang kisah dari Ibu Rulita Aminuddin yang tidak hanya menceritakan tentang kisah hidup beliau dari semasa kecil menjelang remaja sampai tua, dan sampai juga beliau ingin menuangkan bagaimana sih
sebenarnya kisah hidup seorang ibu Rulita Amuri. Dari saya, Maya Nirmala, dan seluruh kru Explore Balikpapan, kami mengucapkan terima kasih.